Izin, Pak. Minyak kita, Pak Gub, begini. Minyak kita ini terlalu sukses. Terlalu sukses, betul. Sehingga semua orang carinya minyak kita. Padahal minyak kita itu kan untuk ibu-ibu di pasar tradisional yang kemampuannya kurang. Gitu. Nah sekarang premium, orang yang biasa premium turun 80% ganti minyak kita. Online-online minyak kita. Yang gak cukup minyaknya. Oleh karena itu sekarang kita kembalikan ke pasar tradisional lagi. Yang di marketplace kita take down. Udah gak boleh. Ya, yang beli banyak ya enggak. Jadi kita taruh lagi di pasar. Ada dua bentuknya, tentu minyak curah dan minyak kita. Tapi minyak kitanya lebih sedikit, 30%, lainnya minyak curah. Agar pasar tradisional ibu-ibu yang beli setengah liter itu ada. Karena kalau dikonversi minyak kita, taruh di retail modern, nah ini teman-teman juga belinya minyak kita kan. Bagusnya sama, packagingnya sama, yang satu 20.000, satu 14.000, ya beli ini semua orang. Itu kira-kira ya. Pak izin tanya. Cukup? Pak, untuk minyak kita itu jaminan dari Kemendag bisa kembali ke 14.000 itu kapan yang pertama? Udah pasti, kalau lebih disita barangnya. Kalau ada jualnya lebih dari 14.000 lapor aja, nanti Satgas ambil. Karena kita udah tambah, biasanya sebulan 300.000 ton, sekarang jadi 450.000 ton. Ya, makasih. Sudah cukup. Oke, Pak.